kok kepala desa jancuk, ntar aku lepas baju bajingan. Gak usah, gak usah. Aku sekali-kali rapi gitu loh ya, kan aku jadi caster gitu loh. Jangan dipaksa gak rapi, itu loh, taek kabe. Katanya Udil main loh, Yur, gak ngurus. Iku anak muda mati aja, udah dibantai orang tua yang pasti. Hancuk. Oke guys, serial kali ini adalah PPQ versus Aura. Ini udah aku bilang, Bigetron Alpha. Dan kali ini dengan roster yang bermain ada Finn, Lemon, LG. Oke, Timon main. Ada Lemon guys. Si Timon main, si Timon. Iya, tapi sebenarnya juga kita ada sedikit ada Lemon main ya kan. Kenapa? Karena kita mendapatkan kabar kalau Tuturu dalam keadaan kurang sehat. Jadi apa kurang sehat? Semua yang ada di sini, ada di MPL Arena ataupun dimanapun kalian berada yang sedang menonton live stream kita. Kita minta doanya agar karena Lemon main, Tuturu nggak main guys. Ini juga apa lagi? Buka ya lah, paling bodoh tetap EVOS guys ya. Ya iya, EVOS paling bodoh, dapat reaksi sudah. Sponsor dapat. Cancok aja nih, suke EVOS. Baik. Irino pakai baju gak seru. Emang. Oh iya, jangan 480 tae, main bangsat. Masih gak percaya. Nah, 1080 dulu guys kita. Main-main lain. Jadi dia mau jadi coach kalau Susu Gajah kalah. Juara di next. Apa Win? Di Susu Gajah kalau nggak bisa menangin dia mau jadi coach. Oh jadi kemarin dia kalah langsung jadi coach? Iya tuh dia ngomong barusan, masa nggak dengar? Itu loh ngetesnya tuh loh sebelum MPL mulai. Itu loh apa di kontes sebelum Susu MPL Gajah. Mulai. Uci ya Aura mukanya mirip-mirip. 1080 ya ini 1080 guys. Nah. Aduh. Aura. Si Patrick ini tuh kayak pemain basket ya gak sih? Kayak tinggi banget. Emang dia dulu pemain basket. Sumpah lu? Iya. Bentar. Reconnect ini dulu guys ya. Reconnect Imo TV dulu. Dia tinggi banget. Gila. Nah, kalau gini kan 1080 kuat. Di sini 1080 guys, tonton di sini aja ngapain di Winda. Pemain basket nyasar jadi pro player. Tim kita juga sudah sangat siap sekali. Benar banget. Aura juga udah memasuki MPL Arena dan mereka udah siap untuk mengambil poin yang mungkin aja. Ayo! Bantai PPQ bentar. Gua minum soju dulu biar nanti live-nya sambil seru guys ya. Ada yang berbeda Pak Polo. Yep. Karena tak kenal maka tak sayang kita tadi. Ada yang enggak kenal siapa ini kita bakal memanggil referee-nya. Ini guys, kita minum soju dulu ya. Mengawasi jalannya pertandingan untuk di match pertama hari ini. Tanpa berlama-lama kita langsung pada 1 2 3. Referee untuk hari ini. Ini dia para siapa menang? Kita minum soju apa? Yur, cum-curum ya? Original, kita minum soju dulu ya. Mengawasi jalannya. Iya, merek apa cum-curum? Lah kok jadi gua live? 1 2 3. Ini dia. Siapa loh yang akan menjadi pengawas ya? Bukan apa? Yang benar, Cok. MPL kok jadi live-in gua? Di pertandingan pertanyaannya adalah siapa yang bakal dapetin first blood duluan karena kalau misalkan melihat dari momen-momen kayak gini, Aura ada kemungkinan ingin bermain lebih agresif dan tim RRQ sendiri. Baru kali ini mengingat tim RRQ kali oleh itu baju koir ya guys, harganya wah, lagu kebangsaan, lagu kebangsaan. Kan gak bisa lihat lagi caster, lagu kebangsaan gimana? Aku nyanyi aja, asyik di kontrol sama lu. Tapi sebenarnya kalau dia diberikan space split push dut, jangan dut. Orang Zilong ini bakal ngaco. Kok dilap malah ciuman gila. Aura versus RRQ. Aku batal mau cium pipi guys, dicium beber bangsat. Poinnya apa, point killnya banyak banget. Aku batal mau aku mau cium pipi. Terus dia cium bibir gua bangsat. Ya Allah. Ya Allah. Enggak sumpah. Aku tadi itu mau cium pipi, cok. Ya ampun. Yur, gak ada otak lu Yur. Aku mau cium pipi lo dicium beber, tai. Aksi dari Finn apabila nanti. Indonesia lagi happy banget ya. Finn ya iyalah. Happy tadi udah makan enak. Akan dipik oleh masing-masing. Sampai dicium loh, biasa dilempar botol guys. Kalau misalnya kita bicara by data. Yur, astaga Yur. Astaga naga, ya tai.
4%. Ya tapi enggak apa-apa lah, emang enggak boleh, emang bisa di ban kok. Ya enggak, kalau gitu doang. Itu yang membuat aku. Justru koyor post ke YouTube rame ya nonton ini. Iya, gara-gara aku dicium semua bidan dari Minta pasti. Karena itu sekali akan menjadi sebuah kesenangan di antara dari poin kita. Pastinya nanti dari tim Aura. Udah balik lagi. Udah balik 7.000. Saya pulang strateginya mengumpulkan gol. Iya, dasar kalian yang dasar. Kalian ya yang balik ke Winda itu cuma mau lihat bening-bening. Pertama Aura Fan Q. Di mana band pertama dari tim Aura? Kita lihat dia sudah mengamankan Jawet. Enggak ada Jawet, itu tim Anarki. Ya, Papa Q lawan Aura mulai game ke satu. Gue bilang ya, sejauh ini Finn apabila menggunakan aku udah mulai tim sedikit ya. 100%. Soalnya aku sekali nginum tuh langsung glok-glok-glok gitu. Selena dari Douglas juga enggak bakal bisa bermain. Kalau Sojong kuat kok. Enggak, Soju tuh ya biasanya Finn ya. Itu di awal kayak enggak mampu tapi udah di belakang. Tai. Sepertinya Aura sudah mempersiapkan diri. Layaman! Jauh-jauh hari Lemar! Lalu juga kita lihat seorang LG memberikan epic moment yang sangat-sangat luar biasa sekali. Gak ngurus! Gak ngurus! Gak bisa lihat pindah tukang ketengah. Saya suka sesuai 80 kalian dari Protek. Sampai dia tuh ngekirnya ke belakang. Mungkin itu cepetan memakan. Mungkin setelah melakukan itu LG-nya kaget sendiri. Oh iya, beli botol bekas buat pura-pura mabuk padahal isinya air putih. Matamu! Soalnya emang Soju tuh biar putih dari tim Aura. Kita bakal lihat. Masih berpikir kalau menurut lewat lewat akan lewat di lemon tersenyum. Oke guys, 1 kill PPQ. Jangan 1 kill lah. 2 kill PPQ kita satu teguh, oke? 2 kill PPQ kita satu teguh. Janji ya. Dari tim yang menggunakan parnya tersebut. Dan ternyata Kaja, Profesor OG kali ini berhasil untuk first pick-nya. Tapi semenjak udah tidak sepanggung dengan Cornet, saya jadi bisa memilih ya. Aku yakin sih guys ya. Saya bisa memilih Kaja. Ini PPQ kalau main lemon udah 1000% menang. Tapi kali ini udah ada whisky nih. Lemon tuh ya guys ya, dia tuh pinter. Kali ini Parsanya bakal menjadi support Papu. Dia tuh kayak posisinya mau mati padahal dia tuh kepit. Iya, dan kebenaran Parsanya lagi dan lagi ada di lemon. Emang kalau main tank ya gue gak kok ya? Selalu menjadi pilihan utama untuk berada di lemon. Oh iya, lemon apapun Parsanya gak pula. Pergerakan dari 4 hero lainnya dan juga udah ada link. Kaca winernya tinggi banget loh. Lu tau gak kalau grok cuma berapa? 15% anji. Lu iya cuma 15%. Iya. Coba ngamanin offlaner. Oke, ntar lu. Offlaner, aja laris manis. Facecam jangan cabut, gak kelam! Cacok! Blak! Tanknya lagi. Atau ya, aku bilang tanknya protes lagi. Protes tank besar. Pateng isi. Atau dia lebih memilih untuk mengambil marksman terlebih dahulu. Facecamnya nanti aku kecilin guys. Marksman bisa dibilang dari tim Aura. Alang. Taek. Yang ini router kejian. Cok! Jadi ya guys ya, ternyata Van Strong tuh mirip Gustian. Kalau Gustian cuma bisa Claudia sama Kimi. Kalau Van Strong cuma bisa Kimi. Kimi Granger, dua hero itu aja. Iya sih. Carmilla kali ini. Soalnya Van Strong tuh main mid gila. Buru putus siapa? Buru putus lihat. Wedos aja jaran goblok wali panci. Wedos kere aja jaran goblok. Wedos aja kere jaran goblok. Goblok goblok cacok. High loss dari LG. Was! Masih bisa terbuka dengan sangat bebas. Ya, aduh, sendiri belum ada tank yang tiga hero kalah anjing. Sejauh ini suara game-nya oke kita tim. Iya, dapat parsial lagi. Kufra udah pasti tapi iya, tiga hero kalah lah awal. Jadi enggak bisa lagi. Brock juga udah langsung diamanan enggak bisa lagi ikut ajak Lemon DC. Kok di goblok apa? Goblok apa goblok sih ngajak Lemon DC. Jelas-jelas Lemon lagi panting goblok. Si Belarik, itu mabok guys. Itu kalau udah mulai naik gitu guys, teriak-teriak terus dia. Oh no, Chou-nya. Biasa. Ternyata Chou-nya lebih diprioritaskan kali ini. Ini Uranus yang pakai si L7 sih, tapi kalau gua sih ngerasa ya, kalau L7 pakai Uranus tuh agak sayang nih. Soalnya dia tuh kan mekaniknya tinggi, dia tuh kan kayak hero-hero kayak Chou, ngerti gak sih? Ini kita ingat, ada seorang kayak badan, yang maksudnya kayak butuh-butuh mekanik. Kalau Uranus ya, gua aja pakai bisa jatuh guys, itu hero gampang. Mungkin akan langsung digunakan oleh seorang Phoenix. Blok, PPQ, dasar PPQ. Siapa? Blok. Kita bakal melihat. Iya, nggak boleh kata kayak gitu, parah banget loh. Kari. Ya, gua pun jadi. Aku Kari, kamu siapa? Apa? Liga bergaya. Kentak durat anjing. Kalah dua-duanya. Itu ya, PPQ dia pakai jiro tuh maksudnya apa gitu loh. Kalah dong. Enggak. Apa gitu loh. Oh, gak ada yang jadi lemon ini ya, lemon ini ya guys ya. Udah 2 minggu lalu pakai Cyclop, sekarang pakai D-Rot. Seperti kemarin, di minggu-minggu kemarin belum ada Dairot, kali ini dia akan mengamankan Dairot. Tapi akan seperti apa game tapi Dairot, Dairot, Dairot lawan SM menang Dairot. Mereka bakal nabrak
iya, orang boros kan di rot. Tapi di rot, Yur. Bisa dibilang walaupun first damage-nya besar. Tapi penghinaan MPL aja. Lemon itu gimana ini, Yur? Lemon itu gak ngasih. Mending dibuang aja, dibunuh. Masa di MPL ngukuran terus pake saya sih. Dia mendapatkan damage kepada tim lawan. Tapi adalah itu tadi adalah 5 hero yang udah diamankan masing-masing oleh kedua tim kita. Tapi sebelum kita mau ucapin dulu terhadap official sponsor kita, Realme. Yang pastinya udah sangat baik sekali untuk mensponsori. Oh, cahaya lu. Muta gue taruh pantai, tetep muta selet. Organized by Minesi Global and Pondai Muntun. Dan tentunya kita juga live di Facebook dan YouTube. Mama Legends Bang Bang di MoTV dan juga Elsinta TV. Dan kita memiliki... Oke, game kesatu antara Aura melawan Mepetu dimulai. Kita lihat di bagian mid lane-nya udah terjadi kecil-kecilan aja. Whiskey bersama LG dan juga Aura. Sementara Lemon dan tim mereka harus berfokus ke arah bawah. Iya, benar banget. Ternyata kali ini akan menjadi seru. Mantap. Semua loh yang lebih cuma mengamankan. Iya, pakai par. Ini pertukaran juga yang bisa dibilang. Iya, karena ada Elite Wonder kali ini. SF-nya udah memat. Iya, itu agak sedikit berubah ya. Yang dulunya dari setelah clear minion yang ada di medan, mereka langsung mengarah ke area bawah. Tapi kali ini mereka langsung mengarah dulu ke bagian Elite Wonder. Kayaknya aku nostalgia, guys. Satu offender mood kita wow, ini bakal sakit banget sih damage dari tim RRQ OC bisa dibilang. Dan S7 menjadi offlaner seperti Bravo waktu itu yang kita lihat ya. Yep. Dimana dia menggunakan Uranus ya. Dan ternyata Darkness yang bakal coba dipaksa. Ada burst strike dari seorang Lemon. Tapi ternyata finish mungkin. Ya S7 mati yang bangun. Bye bye S7. Bye bye S7. Bye bye S7. Bye bye. Bye, bye. Sedangkan dari tim Ahura lebih memilih untuk clearing minion di arah mid untuk seorang Fangstrong. Iya, ini ada rotasi yang sangat luar biasa sekali. Dua orang langsung tadi dari bagian bawah langsung mengarah ke arah mid lagi. Sementara Darkness kali ini dengan gajahnya menjadi seorang di bagian kita dukung Ahura aja guys ya. Karena PPQ ini adalah musuh pepiutannya Tempos. Jadi kita harus dukung Ahura, oke? Dia lebih cepat lagi rotasinya ya, Pak Pul ya. Tapi di situ kelihatan baik banget sih. Kimi semuanya dikasih dengan segitu banyaknya minion. Kak Aja tadi hanya ngeliatin doang. Dia menunggu Kimi yang datang. Tunggu pertandingan. Dengan selesai jampot. Loh, ASR. Gue pikir aku usuk. Di penonton gue sih goblok. Kalo gak terima mertua. Bar. Pertanyaan gue aku mendon. Sama dengan seorang Finn. Dia lebih ke arah clearing minion. LG melakukan scouting di tengah. Ini adalah salah satu yang bisa bilang habitnya seorang LG. Dia malah kebuka map. Dan sedangkan itu. Iya, kau yang marah-marah terbilang. Aku aja sekarang LG jangan mulai datang. Blood bete belum dikeluarkan. Oke, okay, mati. Ayo, Payan. Bye-bye. 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 Bye-bye, Temon. Bye-bye, Temon. Manteo, kape, goblok. Manteo, kape, goblok. Lah, kok kau harus mati, Temon. Aduh, gak ada komunikasi inter siapa. Aura, Aura. Lemon mencoba melakukan burst damage kali ini. Mati rampol lagi strip. Lihat lumayan sakit. Oke guys, pindah ke Donkey aja, mantap. Lemon dengan habis strike yang mendapatkan satu poin. Sumpah lo, Lemon ini selalu mendong lo. Gue tuh benci lo sama Lemon. Untung lakukan dia bukan menang gitu kan. Jadi meskipun Lemon jago, Donkey menang. Donkey lebih jago dari Lemon. Sejago-jagonya Lemon, Donkey yang juara M1. Untungnya gak mengenai siapun dan Clover berhasil untuk menggocek lo. Ya, uniknya di arah top lane lihat. Sumpah cok, nanti dibantai sama Link nih. Anjing tim. Jadi posisinya cukup aman dua-duanya. Mereka lebih fokus ke arah bottom lane kali ini. Untuk tim RRQ dan satu teguk, satu teguk. Oh iya, ada dua kills. 4 menit belum ada satu tarif juga yang berhasil disentuh tapi dari
Phoenix lagi dan lagi melakukan inisiasi mencoba untuk menabrak terlebih dahulu, namun Finn juga masih gagal tadi memberikan damage ke bagian depan. Ini kalau Lemon muncul di map di arah udah satu tegok jadi turtle untuk tim Aura. Bakal coba dipaksa tapi lihat LG mampus guys, guys sorry ya. Ini satu botol udah hampir habis. Lu bayangin satu botol soju gimana gak mabuk, tae? Lah, satu botol masa mabuk tuh? Kalau soju mabuk lah, lu jangan sampai ngambil bintang, tae. Oh iya, iya. Untuk mempertahankan diri. Gila, Lemon. Dan begitu cepatnya harus hilang dari Land of Down. Namun, di bagian bottom lane, gue benci sama yang namanya Lemon itu, guys. Tapi Lemon lihat Lemon di sana seperti akan mencoba mengamankan satu buff dari seorang. Iya, ini semua nanti dibantai sama Ling itu. Kita bakal lihat apakah Lemon dapat. Iya, dibantai sama Ling semua. Si Clover cuma dibuat kayak main-main, diputar-putar ngerti ya. Iya, lu lihat aja dari tadi rotasinya. Ini ya 99% menang PPQ guys. Betul aku gak? Aku gak seneng plus sama PPQ jampot. Karena saya hanya tepos. Eh tapi tergantung sih kalau Kiminya jadi gak kenali. Guys guys guys. Bye LG. Bye LG. Sedikit lagi. LG masih survive loh. Ya kan Kiminya mate toh. Bye bye Kimi. Benar banget sementara dari Godiva dengan Inferno yang masih mempertahankan diri di bagian mid. Lemon lagi gak mati. Langsung iya loh, Lemon lagi lagi tukar. Masih menari-nari aja, walaupun tadi dia belum ada efek apapun. Clover dengan tidak adanya blue buff kali ini, Clover gak bisa berbuat dengan cukup banyak. Lihat mananya langsung berkurang banyak, Bapulu. Sedangkan itu Whisking bakal lebih hebat lagi di arah bottom lane. Bakal lebih bebas lagi pergerakannya. Lihat R7, one by one situation dan shutdown dia amankan. Lemonnya bunuh lagi. Oh my god. Permainan Lemon dengan Dairot yang luar biasa. Abis Hero ini kanor satu loh. Lemon ini aneh loh ya. Jesse ya bang Hero apapun jakul. Dasar ya, alien yang loh. Taek. Armor yang tebel banget dari seorang Uranus. Tapi lama kelamaan kalau dia langsung berhadapan one by one dengan seorang Tamus. Tamus juga memiliki damage yang cukup besar. Jadi itu akan sangat merugikan sekali. Untungnya dia bisa membuying time aja dari satu tadi. Teguk, pada teguk. Akhirnya memberikan okay, space okay, untuk rekan-rekannya di bottom lane. Iya, yes, betul banget Pak Bulu. Dan selain itu airstrike dikeluarkan. Kali ini ada cross strike. Udah ya? Berarti guys, tapi Whiskey lebih memilih untuk melakukan objektif. Berhasil dapatkan satu. Lihat, dua versus satu. Fast udah mulai datang. Oh, Diva gak nyadar ya, dimakanin mulu ya? Sedangkan Lemon masih ada R7 di arah top lane. Dan berhasil menumbangkan seorang Godiva, Pak Bulu. Agak sedikit terlambat tadi pergerakan dari Fansro untuk ini sih 90% dari menang RRQ ya, 90%. Pada akhirnya tadi Inferno dari Tamus juga udah di pop up, udah dikeluarin, gak sanggup lagi harus berhadapan dengan dua player. Sementara dari LG kali guys, aku udah mulai mabuk, jangan dipaksa minum lagi ya. Kalau RRQ 20 kill ya mate aja aku, cok. Bagian atas nah, balik lagi. Ya, karena dia harus lihat di mana Clover kali ini harus mendapatkan buff karena mereka sadar Clover dengan tidak adanya. Kalian lihat ya buka aku guys. Udah membuat pergerakan dari tim Aura sedikit sulit. Cooldown reduction-nya. Yep. Mataku aja udah berkunang-kunang guys. Benar-benar harus diperhatikan Pak Pulung. Fastro bakal coba melakukan rotasi ke arah top lane. Kali ini R7 bakal coba ditembak dengan energy transformation-nya. Tapi lihat udah ada dua pemain tambahan di arah top lane untuk tim Aura. Lemon juga udah mulai datang. Adalah seorang Clover. Masih bisa dihindari habis lane-nya. Tapi mati ya memang kan ya. Dapat satu poin. Masih mau lebih. Dua. Apa sih? Namanya apa? SP mati ya kena Dairot ya. Karena aku udah bilang gitu dari awal. Anjing, Lemon cakep banget loh guys. Gara-gara skill duanya itu. Gua mau ngomong. Tapi ini goblok di bulan lalu kakakan Lemon tanya itu turun. Jelas itu turun sama Lemon, jagoan Lemon jauh lah. Lemon itu ya. Sekarang kenapaan sama RRQ. RRQ itu kehilangan 50% duanya. Aneh loh, di bulan lalu kakakan Lemon. Goblok RRQ. Tapi hanya untuk mengusir para pemain tim Aura di arah top lane. Yep. Tadi habis some strike-nya padahal. Tapi kan lu tahu Yur, enggak bakal juara karena kenapa kan? Lemon terlalu besar dan para tim Aura juga enggak bisa membantu seorang Clover dan akhirnya Clover harus tumbang di sana. Iya, dan Phoenix kali ini udah berhasil mendapatkan dua orang tadi open map yang sangat baik sekali. Untungnya tadi Clover di bagian belakang cukup jauh untuk Clover ya. Juga mungkin tadi belum kalo sampai kita ngomong depan turun. Mungkin emang kita bisa ngomong udah kayak next generation. Kalau Lemon nih ya jelasin kapan pun tuh dia masuk gitu loh, aneh loh. Dia tuh kayak enggak pernah menjadi tua, dia tuh kayak generasi mana pun tuh masuk. Kalau yang namanya Donkey itu turun gitu kan udah kayak kadang tuh apa new generation udah tua.
lama gitu kan. Kalau Lemon tuh selalu muda, aneh. Tantuk aneh. Yang namanya Lemon itu ya selalu di generasi manapun masuk ya. Kalau Kukuru Dorky kan udah next generation, udah tua gitu. Ultimate-nya langsung miss aja. Mungkin tadi Divine Judgment-nya masih connect ya. Tapi di Surviving Star Moon malah salah arah. Coba dipaksa seperti yang udah aku bilang, Airstrike bakal dikeluarkan. Lemon menuju ke seorang Aura. Mati lagi, Cok Lover, Cok. Masih enggak usah ditonton, guys. Kak seru, Cok. PPQ membantai Rasal, Cok. Aku menonton PPQ membantai itu, gua sedih. Mereka langsung objektif aja berhasil mendapatkan outer turret. Apa ya? Menang itu. Padahal aku pengen tempo suara lagi. Sekali ini. Dan Whisking masih sangat mengganggu sekali. Ini sedih, guys. Pembantaian nih, pembantaian Rasal. Ada di bagian bottom lane. Sementara kita lihat dari Phoenix tadi udah berhasil menabrak satu orang. Tempo top lane-nya masih... Yur, yur, tiga teguk, yur, yur. Gak berhasil lagi. Apa? Udah habis. R7 emang gak kuat untuk menahan damage dari turret. Minum lah, Yul. Apa? Soju gua udah habis, biar bintang aja ya. Ya, bintang. Di arah tim Aura, LG masih mencoba. Ambil dulu, Yul, ambil dulu. Dari tim RRQ juga belum ada tanda-tanda untuk melakukan Lord yang pertama. Masih lembek, masih menit 10. Bentar lagi Lord bakal diperkuat. Diperkuat di menit 12 ya, Bang. Ya, sedangkan itu Phoenix masih coba untuk melakukan rotasi. Dia mencari di mana keberadaan dari tim RRQ. Phoenix sih luar biasa dari tadi open map banget. Dan juga tadi kita lihat dari RRQ, dia melakukan dua split push bersamaan. Antara Uranus dan juga Dairon. Ya, aku udah males loh kasih ini. Mampu soal GLG, dasar kau set dan cok. Mati orang yang masuk menutupnya ya. Lanjut jaran goblok. Lemon! Mampus kau Lemon! Yes, Aura! Nangwar! Whiskey masih mau lebih, udah berada di arah atas dan double kill. Ini dibakar sama siapa? Sama ini loh, dibakar sama siapa? Link. Seorang Esmeralda berhasil untuk di stand down. Sementara dari Whiskey-nya juga harus menjadi korban. Yes. Karena ada petir bukan sekarang. Udah Esme sama Tamusnya bisa dibantai sama D-Rod sendiri ya, Rajin. Menumbangkan seorang Whiskey. Ini yang ngomong. Whiskey bermain dengan luar biasa. Mampu, saya tinggal. Dia langsung ke arah belakang. Gak peduli siapapun ada di belakang. Walaupun ada Winter Sun Keon juga, ini kita bakal lihat udah dipaksa sama Lemon, tapi sayangnya Lemon gak berhasil mendapatkan Godiva. Ya walaupun tadi openingnya udah sangat baik sekali, tapi dari Lemon sangat berani loh. Sangat berani untuk langsung masuk ke dalam area pertahanan. Iya, dasar Lemon goblok. Offset Raimu masuk, putus kiri, anti jaran goblok. Yes, bener banget nih Whisking, dia juga mungkin gak memperkirakan kalau Darkness itu ada sebuah Defense Judgment. Iya bener banget, dan Panstrong kali ini masih mencoba ya untuk menambah golnya terlebih dahulu. Dia langsung ke arah jungle terlebih dahulu juga. Ini Darkness ini mainnya bagus ya, Yuda. Di aura mereka berkumpul sementara. Darkness bagus ya? Bagus. Wow, Whisking udah punya Endless Berserker. Blade of Heptasis juga dia udah punya kali ini. Dan Lemon bakal mengarah ke arah... Gue bisa jadi next level support juga nih. Han. Tapi gue setuju ya. EVOS tuh gue lebih setuju kayak Luminary sekarang taruh mid lo. Karena dia tuh kayak lebih ngerti pemahaman mat gitu loh. Setuju gak lo? Iya, kan kita udah omongin ya. Iya. Ya kalau orang baru gitu kan dia belum ngerti mat lo kan. Sangat baik sekali dari R7 dan juga Hero. Ya, untuk bagus kok Isan limit lebih bagus lah. Untuk belajar, belajarlah untuk belajar berani menusuk ke map musuh. Kalau main terlalu safe tuh hanya main cantik, tapi gak bisa bikin trigger musuh, gak bisa bikin space untuk teman sendiri. Gitu. Cuma main cycle doang buat apa, Cok? Iya, cuma main cycle, main safe. Main cantik, tunggu musuh kesalahan baru tangkap. Lu harus bisa bikin musuh yang buat kesalahan. Jangan musuh bikin kesalahan lu baru tangkap, ngerti gak? Udah bikin slow, jadi gak harus get of dispel. Harus, harus make something, not waiting something, goblok. Benar juga. Di mana kita lihat di sisi sebelah kanan ada live from IPL Arena, udah ada Pak Ape yang langsung menonton bersamaan dengan seorangnya. Sererkinya wow, langsung ditonton seperti ini akan pastinya menambah. Itu DJ siapa, Han? Mental untuk dari tim RRQ ya. Iya, tapi lihat di sini Van Strong bakal coba dijaga tapi airstrike-nya udah dikeluarkan. Kalau Isha tuh udah berani kayak nge-trigger musuh, ngerti gak? Kali ini gak ada yang tahu di mana keberadaan dari Darkness dari. Jadi ya ambil buff-nya Van Strong. Jadi ya kayak shoot-nya berhasil untuk nyolong. Kayak gua berani kayak nusuk sama musuh buat nge-trigger apa terus. Kalau musuh buang skill-nya misalnya kayak ke gua atau ke Isha gitu. Musuhnya kan kan skill-nya habis teman kita free farm. Kalau budget tuh kayak map-nya tuh kayak enggak berani lebih dari setengah map. Jadi map mau main cantik tapi musuhnya jadi kayak bisa farming dari pas ketiga. Sangat luar biasa sekali flame shot. Temennya
temennya mungkin kaya atau biasa, musuh nggak miskin gitu loh. Kalau Iksan atau gue tuh bisa bikin musuh miskin, temennya kaya, ngerti ya? Tapi untungnya si Rexy bisa nutupin si Iksan, apa, Yur? Nggak, tapi lu ngerti maksud gue nggak? Ngerti. Jadi maksudnya kayak kalau bahasa main ya, temen tuh kayak kaya tapi musuh juga kaya. Atau biasa, kalau gua sama Iksan tuh bisa bikin musuh miskin temen kaya karena berani musuh 40. Baca, gua bukan kalau lu ya, tapi lu harus belajar, lu harus berani main, berani. Oke. Lemon. Ya ini malah. Gak apa-apa, Bacan. Jadikan ini motivasi untuk lu menjadi lebih jago, oke? Karena bagi gua, lu tuh main masih kurang berani. Karena hanya mau main cantik. Main cantik, beda ya sama main untuk tim. Beda lo ya. Main cantik itu untuk dilihat orang gak mati, karena jago. Kalau main untuk tim, lu rela berkorban mati untuk tim. Itu, dengerin. Quote-nya Donkey, oke? Gitu. Tapi lu setuju gak sama omongan gua? Lu kadang kalau bisa pakai tank blender, soalnya apa ya? Yang bisa ngeliat tank bagus tuh cuman kadang pro player doang. Kilo, kasih tank laner. Ya, itu harus rela berkorban mati untuk semua tim tuh enak kan ya. Kalau untuk main cantik aja, ya semua bisa gitu loh. Enggak mau gua aja ya. Kalau gua mati 0 temen bisa gitu loh. Tapi kalau gua mati 0 temen gua tertekan. Ya gua mending pilih mati 10 tapi temen gua bisa bareng, ngerti ya? Tapi masih ada space. Nah, itu maksudnya. Dari seorang Dairon. Last fight barusan juga Douglas belum menyerah. Douglas mencoba untuk divine judgment-nya, menarik seorang Lemon untungnya. Ngomong serius, sampot. Kalau escape mungkin itu bisa diambil ya. Anjing, Lemon MVP, coba kita erot. Ini orang yang untung gua kalahin di M1. Jadi, don't kill bisa untuk Lemon. I'm alone, I'm alright.